alhamdulillah sangat luar biasa antusias dari masyarakat Desa Sri Kuncoro ini, dan mudah-mudahan kedepannya acara seperti ini akan lebih ramai. Pemerintahan desa bersama Karang Taruna, Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, menyelenggarakan kegiatan pembagian hadiah dan penerbangan lampion di lapangan desa pada Rabu malam, 23 Agustus 2023. Kegiatan perayaan HUT RI tersebut menyajikan berbagai macam pertunjukan, diantaranya seni tunggal baku, sambung senin, dan atraksi pecah-pecah. Turut hadir dalam acara Malam Puncak HUT RI ke-78 tahun di Desa Sri Kuncoro tersebut, Kades Desa Sri Kuncoro, Babinsa, Babinkamtibmas, seluruh perangkat desa setempat. Ramai juga dihadiri seluruh masyarakat Desa Sri Kuncoro, yang mana juga turut hadir dari desa tetangga, yaitu warga Desa Sri Katon dan warga Desa Pancamukti. Di sela kegiatan HUT RI ke-78 tersebut, Ramadan, Kepala Desa Sri Kuncoro, mengutarakan harapannya kedepannya semoga kegiatan seperti ini di tahun yang akan datang bisa lebih meriah dan lebih kompak lagi, agar rasa kesatuan dan persatuan semakin terjalin. Sampai dengan usai berlangsungnya kegiatan Malam Puncak HUT RI ke-78 tahun di Desa Sri Kuncoro tersebut berjalan lancar, aman, dan nyaman. Pembagian hadiah dan sekalian penutup, dan alhamdulillah ramai sekali, ramai banget. Dan tadi ada pertunjukan bela diri SHT, dan tadi ada penerbangan lampion, dan alhamdulillah sangat luar biasa antusias dari masyarakat Desa Sri Kuncoro ini, dan mudah-mudahan kedepannya acara seperti ini akan lebih ramai lagi. Kami hari ini dihadiri dari Babinsa, Babinkamtibmas, terus kemudian dari perangkat desa, semua masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan semua masyarakat Desa Sri Kuncoro maupun desa sebelah.